semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Aquarius, selamat datang di channelku. Aquarius, ayo kita kembali membaca kartumu. Teman-temanku, kita dalam general reading. Energi yang terjadi di sini bisa saja vice versa, bisa maju atau mundur. Jadi Aquarius, sesuaikan saat melihat video-video prediksi umum. Teman-temanku Aquarius, semoga ada energimu di sini karena mungkin tidak bisa resonate dengan semua. Apa kabarmu Aquarius? Aqua, ada Rider. Aquarius, apa yang terjadi dengan Aquarius di sini? Ada kartu dog. Kita keluarkan 9 kartu, teman-teman. Menara. Oke. Ada kartu pohon. Yes, soul connection antara kamu dengan seseorang di sini. Past life connection, saya lihatnya menara dan pohon. Aquarius. Oh, Aquarius. Cross. Kafin. Ada garden. Ada cambuk. Dan ada cincin. Under the deck ada kartu seorang wanita di sini. Fox dan ular. Oke. Aquarius, ayo kita rapikan kartu-kartunya. Energinya di sini Rider. Ada apa dengan Aquarius? Oke. Aquarius, kita ambil orakelnya karena saya akan membacakan ini dalam love reading. Teman-temanku Aquarius, apa yang sedang terjadi dengan percintaan kamu di sini? Ascending. Apa yang terjadi dengan percintaan Aquarius di sini? Not today. Oke. Ada step in the back. Wow. Aquarius, apa yang terjadi dengan Mendesim? Ada mirror. Teman-teman, ascending, ya, transcending obstacle, melampaui apa yang jadi masalah di sini, kamu melampaui itu, oke? Okay. Learning, ada belajar di sini, ada pelajaran di sini, mempelajari. New fase, ini ya, ada new fase karena ada kafin, oke? Okay. Not today, mungkin di sini ada cerita antara kamu dengan seseorang, apakah kalian terputus, ya? Not dealing, not dealing, tidak terhubung saat ini. Hurt, rasanya sakit. Step in the back, jadi ada patah hati di sini, ada heartbreak, ada pain, ada rasa sakit, ya. Kenapa? Karena di sini kalian mirroring each other, merasa cocok. Ini past life connection, ya. Soul connection, kartu dog, menara dan kartu pohon berderet. Ini hubungan spiritual juga saya lihat. Oke. Okay. Mirroring each other. Dia merasa, intinya kalian berdua merasa cocok. Kamu merasa cocok dengan dia, dia merasa cocok dengan kamu. Oke. Okay. Baik, Aquarius, ayo kita bacakan dalam love reading. Ada 3 fase di sini, past, present, future.
Aquarius, kondisimu saat kita membaca kartu ini di baris tengah. Ayo kita baca dari sini ya. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang, Aquarius, karena di sini garden artinya ada pertemuan baru dengan seseorang yang baru. Orang itu adalah soulmate kamu, mungkin twin flame kamu. Intinya ada soul connection antara kamu dan seseorang di sini. Jadi pas bertemu itu langsung merasa tum, langsung dalam, langsung merasa apa ya, saling kenal ya. Aquarius, ini dia ya. Jadi saya lihat ini sebenarnya saling cinta. Kalau udah kartu dok, baik kamu baik dia, sebenarnya saling cinta. Tapi hubungan ini terlalu banyak tantangannya, rintangannya. Makanya di sini ada ascending. Oke. Apapun di sini bisa saja menjadi rintangan dan tantangan. Oke. Mungkin ada yang sudah berkeluarga, mungkin di sini ada perbedaan agama karena ini kartu cross, teman-teman ya. Mungkin ada perbedaan apapun yang terkait dengan publik. Apalagi kalau cinta segitiga, ya paling takut dengan publik ini. Hubungan yang sangat bikin kamu lelah di sini. Ya. Capek itu yang kamu rasakan dengan hubungan ini. Terlepas di sini apakah kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang ini, ya. Intinya kamu bertemu orang yang rasanya cocok. Ada perasaan yang di sini apa ya? Di sini kalau udah berhubungan juga kamu banyak-banyak ini, banyak sendirinya. Banyak kesepiannya itu yang kamu rasakan. Ya. Kalau sudah menjalin hubungan juga banyak sendirinya kamu. Kamu banyak merasa kesepian. Itu snake ya. Tuh ada rumah ya. Apalagi yang cinta segitiga di sini, teman-teman. Ya. Tidak ada kejelasan pastinya. Karena apa? Energinya datang dan pergi tanpa komitmen. Kalau ada komitmen juga tidak ada kejelasan di sini kemana arah tujuannya. Kalau di sini ada rumah, ya. Kalau di sini ada rumah tangga, kita masuk sebagai energi ular di sini. Atau dia yang datang sebagai energi ular, energi ketiga di sini. Ayo, kemana mau dibawa hubungan ini? Ya, jadi antara kamu dengan seseorang, apakah PDKT? Apakah di sini kamu baru berpacaran? Ya, hanya berpacaran. Energi tetap kamu hanya merasa sepi sendiri. Itu yang kamu rasakan. Karena apa? Sepertinya orang itu juga tidak memberikan kepastian. Ya, orang itu juga tidak memberikan komitmen. Ada juga komitmen di sini, kamu tetap sendiri karena dia datang dan pergi sesuka hati. Aquarius, jadi tadi kamu dan dia seperti mirroring each other. Ya, kalian, kamu merasa cocok dengan dia, kamu merasa mirip dengan dia karena energinya past life connection ya, ada soul connection di sini. Tetapi sayangnya hubungan ini penuh tantangan dan rintangan. Tuh ya. Ada hal yang kamu sadari di sini. Ada hal yang kamu sadari. Jadi keadaan yang selalu membuat kamu letih di sini, Aquarius, membuat kamu menyadari satu hal. Ya, jadi ini kan cambuk ini energinya. Jalan di tempat, muter-muter, kejadiannya itu aja ya, tidak ada perkembangan di dalam hubungan ini. Kamu merasa sangat lelah, kamu merasa sangat letih, dan ini juga membuat kamu tersadar, ini waktunya saya membersihkan diri saya dari hal-hal yang bikin saya capek, karena ini cambuk dan di sebelahnya sapu ya. Kamu akan keluar dari cerita ini. Kamu akan keluar, itu yang harus kamu yakini.
Jadi ada energi yang kamu dan dia saat ini tidak terhubung, not today, not dealing. Oke? Not dealing, ada hurt, ada still angry, ada marah di sini, masih marah. Step in the back. Kamu merasa patah hati. Kamu sakit di sini, pain, ya. Separation. Kamu terpisah. Gambarannya terpisah karena energinya jauh antara kamu dengan seseorang di sini. Ya. Kenapa kartu-kartu kita membaca energinya terpisah, separation? Ya, karena orang ini suka hati dia datang. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Membuat kamu selalu sepi sendiri. Aquarius, seperti saya katakan, kamu akan keluar dari siklus yang toksik ini ular ya. Siklus yang beracun di sini, ya. Saya melihat hubungan ini ending. Ending ini bisa memang hubungan ini akhirnya putus, ya, atau memang ini udah dari dirimu sendiri, ya, sudah saya berhenti menggantungkan harapan saya pada orang yang tidak jelas ini. Oke, saya berhenti, apa ya, terus berharap sama dia. Saya akan mengikhlaskan ini, saya melepaskan ini. Ada energi yang seperti itu dari kamu. Jadi energimu melepas di sini, kafin. Melepasnya bisa memang hubungan ini sudah berakhir atau ini dari kamu. Mungkin masih bersama, tapi kamu nggak melekat lagi. Kamu tidak tergila-gila lagi menunggu dia. Ya? Kamu tidak apa ya? Di sini kamu pede, kamu berdiri sendiri di sini. Kamu sudah mengambil keputusan untuk percaya diri, untuk berdiri sendiri. Ada ataupun tanpa dia, kamu akan kuat di sini. Itu keren. Itu keren karena energimu kafir. Energimu memaafkan, mengikhlaskan. Oke. Baik, Aquarius. Ini gambarannya bagus. Memang ceritanya sakit, tapi ini gambaran bagus. Artinya kamu akan masuk pada satu fase baru. Ya? Masuk pada satu siklus baru. Oke. Ya? Jadi di sini energinya not today, ada energi yang katanya not dealing, tidak terhubung lagi. Ayo kendalikan dirimu. Mungkin susah ya karena ini seal connection. Jarang loh kartu dog, menara dan pohon ini berderet. Kartu-kartu yang mengindikasikan hubungan-hubungan jiwa, ini kartunya berderet satu baris. Ya, ditambah cross di sini. Oke, kamu di sini semakin kokoh, kamu semakin tumbuh, berkembang, kamu semakin bagus lah saya bilang. Ya, teman-temanku, apapun itu selalu ada pelajaran di dalamnya, selalu ada penempaan di dalamnya. Baik, Aquarius, mungkin ini saja. Tetap semangat ya, tetap semangat. Gambaranmu bagus. Ya. Kamu akan masuk pada satu fase baru, pada satu siklus baru. Oke. Aquarius, saya Aisyah berharap ini jadi video yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Untuk yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Yang merasa tidak cocok ambil yang baik dari sini. Teman-teman, saya Aisyah, salam dari Kuskianda. Terima kasih dah.